Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, maka akan ada notifikasi pemberitahuan pada saat kami mengupload video terbaru. Dan insya Allah akan mendapatkan informasi-informasi serta ilmu tentang dunia kelistrikan. Masukkan kode OTP-nya. Kemudian juga kita masukkan nama. Setelah nama, kemudian email kita. Nah, ini ada kode referral ya. Jika tidak ada, lalu klik simpan. Kita izinkan untuk aplikasinya nanti, karena di sini ada posisi atau letak kita di map. Nah, ini untuk aplikasi PLN Mobile, bawahnya ada berita-berita tentang PLN. Kita masukkan nomor ID pelanggan kita. Untuk nomor pelanggan itu 12 digit. Kemudian untuk nomor meter itu 11 digit. Setelah dimasukkan ada tanda panah ke kanan. Kita klik. Nah, ini
ini berkaitan dengan titik lokasi kita. Apabila memang lokasinya sama, tinggal klik saja. Kemudian di sini juga ada upgrade akun. Kemudian kita klik lengkapi, foto tuh KTP kita, masukkan nomor induk kependudukan, lalu klik lanjutkan. Setelah selesai, kita juga diminta untuk selfie. Setelah itu kita kirimkan. Ini ada kotak dialog. Nanti ada verifikasi dari PLN dan akun kita nanti akan upgrade. Nah, itu mengenai cara install aplikasi PLN Mobile. Demikian video kali ini. Mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda lonceng agar bisa melihat video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.